Assalamualaikum dan selamat bersiaran sekali lagi ya. Topik yang saya nak cerita pada hari ini ialah persoalan, satu persoalan tadi tu, adakah anda pelabuhan awas atau sophisticated? Jadi untuk menjawab soalan ini, saya rasa anda sendiri yang tahu. Okey, sebab ada pelaburan yang hanya boleh ditawarkan kepada pelabur-pelabur sophisticated. Tetapi kadang-kadang bila masuk dalam kategori sophisticated itu, ada saja mereka yang mengaku mereka sophisticated. Sebab apa? Sebab mereka tertarik dengan pulangan yang tinggi, terutamanya saham keutamaan atau RPS yang menawarkan pulangan mungkin sampai 15% ya. Jadi ini yang menarik, dan ada yang mengaku mereka sophisticated. Tapi kita tengok apa yang didefinisikan sophisticated oleh apa nama ni, pihak regulator atau pihak Suruhanjaya Sekuriti. Okey, secara amnya, kalau kita tengok dari segi guideline tadi tu, definisi dalam seperti tertera di bawah Akta Pasaran Modal. Okey, ada 3 poin di sini. Yang pertama, mereka kategorikan dari segi aset. Yang kedua, mereka kategorikan dari segi pendapatan kasar individu ataupun bersama pasangan mereka. Dan yang ketiga, mereka kategorikan dari segi tawaran yang ditawarkan kepada pelabur tadi tu. Ya. Yeah. Jadi ada 3 kategori di sini yang kadang-kadang pelabur tadi tu, walaupun mereka tidak memenuhi kategori ini, mereka mengaku mereka memenuhi kategori ini sebab nak dapatkan tawaran pulangan yang tinggi tadi. Okey. Jadi kategori yang pertama tadi tu, kita tengok dari segi aset tadi tu. Okey, individu atau secara bersama mempunyai aset melebihi 3 juta ke atas. Dan ini tidak termasuk rumah yang mereka diami. Jadi kita jangan push definisi ini. Kenapa? Kerana definisi ini dah dibuat dengan takrif mereka mempunyai aset yang sedemikian mampu untuk mengambil risiko pelaburan dari itu. Okay, itu yang pertama, definisi dari segi aset. Dari segi pendapatan pula, okay, dikategorikan sebagai individu berpendapatan kasar tahunan, gross income tadi tu, melebihi RM300,000, atau secara bersama dengan pasangan mereka mempunyai pendapatan melebihi RM400,000. Okay, ini kita sendiri tahu ya. Yeah? Dan tawaran minima yang dibuat sekurang-kurangnya RM250,000. Okay, jadi kalau kita terima tawaran yang rendah, contohnya ditawar kepada kita RM50,000, jika sekiranya kita betul-betul high net worth, menepati kriteria aset, menepati kriteria pendapatan kasar tadi tu, RM50,000 kita boleh terima. Tetapi jika sekiranya kita ni bukan high net worth, tidak memenuhi aset, tidak memenuhi definisi aset, aset kita kurang daripada apa namanya 3 juta tadi tu, income kita pun tak sampai RM100,000 contohnya, dan tawaran tadi tu dibuat RM250,000, maka menjadi isu di situ untuk kita terima, sebab kita bukan high net worth. Kita sendiri tahu. So kita jangan push, jangan desak diri kita, sebab ini akan memberi risiko kepada kita. Okay, jadi apa yang anda perlu buat dalam konteks ini, jika sekiranya high net worth, ini saya bercakap jika sekiranya anda sudah melepasi definisi aset, definisi dari segi pendapatan kasar dan juga minimum tawaran tadi tu. Anda perlu dapatkan maklumat secukupnya mengenai pelaburan tersebut dalam information memorandum dan juga maklumat-maklumat lain yang kita boleh dapat. Kalau tak jelas, minta dengan penganjur tentu. Okey, sebab kalau kita dapat cukup maklumat, okey, kita mungkin boleh buat satu keputusan pelaburan, dan seterusnya baca dan fahami maklumat tersebut. Kadang-kadang kita baca dan kita tak faham. Perlu diingatkan, jika sekiranya kita high net worth pun, tapi kalau kita tak faham tentang unjuran, kita tak faham perniagaan, kita tak faham tentang apa nama ni, penyata kewangan syarikat tu macam mana, dia punya flow, balance sheet, apa semua, kita tak boleh nak income statement, tak boleh nak orang kata apa, nak apa nama ni, memahami ataupun nak dapatkan maklumat-maklumat yang secukupnya di situ dari tu, maka adalah risiko kepada anda sebagai pelabur kalau anda tak faham, walaupun anda high net worth. Dan anda mesti ingat, tanggungjawab keputusan adalah sepenuhnya tanggungjawab anda. Ya, sebab anda meletakkan wang dalam satu perniagaan, okey, yang wujud perniagaan tadi tu, dan
anda mesti boleh memahami adakah perniagaan tadi itu boleh atau mampu memberi pulangan seperti yang dijanjikan oleh penganjur tadi itu. Okey. Ingat pelaburan ini ya mempunyai memberi pulangan yang tinggi tapi ia juga mempunyai risiko yang tinggi. Jadi pastikan anda benar-benar layak untuk menerima tawaran tersebut ini. Pastikan anda high net worth atau sophisticated investor. Tepuk dada, tanya selera, tinggi pulangan, tinggilah juga risikonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.